Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau bikin ke kalian tutorial catok rambut terbaru menggunakan catokan seharga Rp250.000 saja. Yang menurutku ini juga merubah dunia percatokan aku. Aku bener-bener kayak gak pakai yang lain lagi selain pakai ini. Ini aku gak disponsor sama sekali. Aku bener-bener beli dan menurut aku ini kayak worth it banget. Karena ini bener-bener aku ngomong ya, di rambut aku sampai sekarang itu gak ada bau gosong setelah pakai itu. Dan gak kering juga karena aku pakai hair vitamin juga sebelum pakai catokan ini. Tapi aku kira catokan ini harganya Rp250.000 kan. Aku kira tuh bakalan kayak bikin kering gitu atau enggak bikin kayak rambutnya jadi bau gosong atau nanti curliannya tuh jadi keras, tapi enggak sama sekali. Jadi di sini aku pengen tunjukin cara pemakaiannya. Siapa tahu kalian juga ada yang enggak tahu atau bingung cara makainya. Jadi di sini aku bakalan kasih tahu caranya dan ini curlynya itu beda dari style aku. Jadi kayak ini dia catokannya nih. Wrapping gitu. Dalamnya tuh kayak gini, jadi dia tuh kayak yang automatic curl gitu loh. Di sini ada tombol on apa kanan kirinya, terus ada tombol on, tapi dia itu nggak bisa ditentuin berapa panasnya gitu loh. Jadi kayak udah ada panasnya sendiri. Nah aku tuh awalnya ngira harus disangkutin banget ke sini, tapi ternyata banyak yang bilang sama aku di Instagram tuh nggak harus. Jadi yang penting tuh kayak nyangkut aja. Nah terus aku giniin deh ke dalam, udah biarin dulu. Terus sambil turunnya tetep diputar terus tuh. Lihat gak sih curlnya? Bener-bener ya udah effortless aja. Jadi buat temen-temen yang gak bisa nyatok nih, yang dulu-dulu tuh kan aku udah punya video tutorial nyatok juga, tapi banyak banget yang komen kayak tetep gak bisa, tetep fail. Nah nih kalian bisa pakai catokan ini langsung. Dan btw guys, kalian jangan takut ini bakal kayak menyumbat gitu, karena enggak, aku nggak pernah rambut aku ke sumbat di sini. Tapi menurut aku buat teman-teman yang rambutnya mungkin tebel, itu kayaknya akan capek karena dia itu bisanya kalau ngambilnya tuh sedikit-sedikit gitu. Udah guys, gampang banget. Nanti ini gak apa-apa curlnya kayak gini dulu. Nanti kita nanti kita sisir pakai tangan, jadinya nanti kayak curlnya wavy gitu. Time takes a toll on everyone, they say. Time is merciless, it won't wait for us to change. Nah udah kayak gini baru deh di set set tuh, dia jadinya kayak nambah volume gitu. Buat teman-teman yang rambutnya tipis itu kalian bisa pakai ini karena dia nambah volume di rambut kalian, jadi kelihatannya kayak rambut kalian tuh tebel. Nah ini btw abis aku nyatok tuh, aku sisir-sisir tuh masih bisa, masih tetap halus dan dia masih ada shiny-nya gitu. Makanya aku tuh bingung kayak ini catokan murah tapi tuh bagus banget. Kalian gantian rambut yang ini. Don't get time for games. Now what you wanna do? Tell me now if you will go with me all the way. Dan ini tuh tahan banget. Btw banyak juga yang nanya ke aku kan kayak tahan gak. Rambut aku itu kan tipe yang lurusnya tuh cepet, maksudnya kalau dicatok tuh kayak ya lemesnya tuh cepet banget. Tapi ini tuh enggak, kayak bener-bener stay aja. Aku bahkan sampai pagi tuh masih ada sisaan ininya, apa namanya, volumenya gitu, atau curly-curlyannya dikit gitu. Tuh jadinya bener-bener bergelombang. Kalau yang di rambutnya panjang ini bagus banget gitu. Jadinya kayak gini, kayak
natural wave gitu kalau udah disisir, tapi ada volumenya. Menurut aku kayak merubah dunia percatokan aku banget. Kayak ini benar-benar sebagus itu menurut aku dan super worth it untuk dibeli. Tuh, bagus banget. Aku sampai kayak udah gak bisa ngomong apa lagi. Ini aku bakalan taruh di sini aku belinya di mana. Ini aku beli di Instagram dan ini tidak disponsor sama sekali. Kayak aku benar-benar pengen nge-share aja. Semoga kalian pada cocok juga kalau kalian jadi beli produk ini karena aku jadi suka banget. Oke, thank you guys so much for watching. Semoga kalian suka video ini. Jangan lupa di like dan komen dan subscribe. Thank you guys so much for watching. I'll see you guys on my next video. We'll be right back.